Nah, ini masih dengan waspada bencana hidrometeorologi nih. Pemerintah Kota Jambi telah memetakan sejumlah wilayah di Kota Jambi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi nih, yang diperkirakan oleh BMKG akan terjadi di bulan Desember hingga Januari 2023 nih, Lur. Nah, untuk itu Banjek menghimbau untuk kita semuanya supaya waspada dan hati-hati. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Ini dia pantauan Bang Jack. Pemerintah Kota Jambi telah mengantisipasi dan memitigasi serta telah memetakan sejumlah wilayah di Kota Jambi yang memiliki potensi terjadinya angin puting beliung dan banjir. Disampaikan oleh Wali Kota Jambi Sarifasa bahwa pemerintah Kota Jambi telah memetakan beberapa wilayah di Kota Jambi dan telah mensiagakan Dinas Damkar untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Adapun sejumlah wilayah yang diperkirakan akan terjadi banjir dan angin puting beliung ialah Kelurahan Kenali Besar, Kelurahan Kenali Asambawa, dan daerah Celutung sekitarnya. Persiapan insya Allah sudah ini kita dari Damkar, sosial juga termasuk pihak kecamatan untuk melihat ini, memitigasi ini sebaik-baiknya, jangan sampai nanti ada warga yang tidak terlayani nanti. Ya, kita titik-titik simpul juga lah, yang langganan banjir sudah kita petakan juga. Kalau misalnya ada hujan deras mendadak dan sebagainya, dan Dinas Damkar dan penyelamatan juga sudah siap. Sandi, JEK TV, melaporkan.